وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Di dalam Islam, saudaraku, kita sangat ditekankan untuk selalu bersyukur kepada Allah kalau seandainya ada sesuatu aib pada diri orang, muslim atau non-muslim, untuk bersyukur kepada Allah karena tidak ada pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan terjemahannya, kalau kalian melihat aib pada diri seseorang yang tidak ada pada diri kalian, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala kathiri mimma khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya atas apa yang dicobakan kepada orang ini dan telah memberikan kepada saya kelebihan dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Bukan justru menjatuhkan, bukan justru menjadikan sebagai senjata untuk menghina orang lain atau bahkan menceritakan aib tersebut kepada orang lain.